Corne ini adalah ruang publik kecil di sudut Taman Saparua ini untuk dijadikan taman literasi. Ya, taman literasi ini adalah semangat yang ingin kita hadirkan, di mana seringkali film ini sukses karena datang dari novel-novel. Ya. Jadi tempat ini nanti dipakai secara positif untuk membahas sastra, membahas novel-novel, kemudian mendiskusikannya seperti inspirasi film-film untuk dikonversi menjadi film. Mudah-mudahan ingat kesuksesan literasi dan film kira-kira. Nanti ada memorabilia. Baik, memorabilia sudah apa? Ada apa, tempat-tempat meja, tempat orang membaca buku, termasuk nanti ada perpustakaan. Jadi di sudut sana nanti ada bangunan isinya buku-buku yang terpilih untuk dibaca di ruang literasi. Kalau dari saya pribadi bangga sekali ya, maksudnya film di 1991 ini Milan as a whole bisa terapresiasi sangat luar biasa oleh Pak Gubernur, Kak Tamil gitu, dan juga para Pak Menteri juga gitu, dan para masyarakat di Bandung sih khususnya gitu, bahwa antusiasme dan animo untuk film Milan ini luar biasa banget. Dan kita berharap mungkin nanti setelah Milan Corner ini selesai dibangun, nggak cuma ada aja Milan Corner-nya, tapi masyarakat Bandung, terutama tadi millennials dan para fans Milan bisa datang ke sini baca buku, mungkin nulis buku, akhirnya jadi terinspirasi oleh yang jadi baik, bikin film dan lain-lain.